sini. Hi guys, belum ada nonton ya? Guys, maaf ya kalau nge-lag. Karena aku pakai wifi rumah. Karena kuota aku habis. Terus aku pakai wifi rumah. Terus kayak kalian tahu sendiri kan, wifi rumah aku ini sangatlah biasalah. Begitu, you know. Wifi rumah saya selalu seperti apa kalian tahu kan. Hari-hari nge-lag. Gitulah wifi rumah saya. Hai. Aku baru selesai video call for today. Aku langsung showroom karena udah jam segini. Jadi saya memutuskan untuk showroom sekarang. Kayak gitu. Hazia ini ngapain aja? Tadi pagi aku tuh sekolah. Habis sekolah aku ini deh. Ih, nge-lag ya? Tuh kan. Ini aja liat laptop aku, guys. No internet connection. What happened, y'all? Biasa lah. Terus aku tuh biasanya tuh video call tuh pakai laptop, cuma hari ini aku video call pakai handphone. Gitu deh. Ya, enggak bisa ngeliat, guys. No internet connection. Tiba-tiba nyala. Saya mau nyanyi lagu. Enak banget video call. Kan kamu video call saya. Gimana sih? Besok hari Selasa. Iya, besok masih hari Selasa ya? Ya ampun. Masih hari Selasa kah? Kapan ya video call Mezi? Hari Minggu. Sesi 2 dan 3 ya? Iya kan? Enggak sih. Mau bobo tapi gak jadi. Soalnya ini kamu ya, maaf ya. Aku nonton YouTube aja besok, gak apa-apa. Kalau kalian mau bobo guys, it's okay. Maaf ya, saya showroom malam-malam. Karena saya tadi video call dulu. Aku post TikTok dan share foto di Twitter dan story Instagram. Aku tuh pengen tahu rajin post foto di IG, cuman aku tuh apa ya guys ya? Misalkan aku udah niat foto, tapi menurut aku fotonya nggak bagus, jadi aku nggak akan post. Akhirnya nggak telat. Selamat datang di showroom saya. Selamat datang. Udah beberapa hari saya tidak showroom video karena apa ya? Karena ada kegiatan sih. Kemarin aku ini banget guys, ada kegiatan kayak dari pagi sampai pagi lagi. Bukan gak pede guys, tapi karena mukanya bagus, cuman menurut aku fotonya kurang bagus aja fotonya. Foto kalau diliatin tuh sama-sama jadi aneh, bener banget. Jujurly bener. Tugas ditemuin SR, semangat nugasnya. Oh, tadi juga kerjain tugas, mau lihat nggak tugas aku? Nih, ini buku dari fans nih, tugas yang aku kerjakan.
Karena aku gak bagus guys. Jadi ya supaya ya. Oh. Tunggu. Ya ampun. Ya ampun. Tunggu ya guys. Ada apa dengan laptop saya? Hai Zi, hai. Ujiannya masih lama sih. Kebetulan aku tuh minggu depan udah mulai tryout 1, TO 1. Hari Senin sampai hari Rabu, 3 hari dong. Iya, 3 hari. Makanya doain aku ya, guys. Sebenarnya aku enggak ngerti-ngerti banget nih pelajarannya. Kak, aku nyari tempat les yang bisa les sekarang juga. Tapi aku enggak tahu cari di mana. Jadi kayak sudahlah ya, mau gimana lagi. Soalnya kayak sekolah online tuh jujurly susah banget. Sekolah online tuh kayak pusing. Aku tuh pengen latihan dance lagu ini guys, ada gara-gara Itzy. Susah, jadi kayak mata kamu agak merah sih. Masa sih, apakah aku terlalu lama pakai soft lens? Aku tuh kalau pakai soft lens lama tuh keringnya tuh soft lens sampai nempel di bola mata, nggak bisa dicopot loh guys. Jangan begadang ya sih, iya, insya Allah ya. Semalam aku tidur cepat tau, jam 11. Karena enggak jam berapa ya? Pokoknya pulang kegiatan tuh, jadi rumah aku tuh lagi ada acara. Terus pulang kegiatan aku sempet ngobrol bentar sama saudara-saudara aku. Terus aku langsung bersih-bersih bobo. Gimana ya? Pakai tetesannya, iya aku suka lupa bawa. Kemarin aku minta Kak Ip. Lexi, maaf ya. Ngantuk nggak? Lumayan dikit, sejujurnya aku lumayan ngantuk. Karena aku bangun pagi kan sekolah. Hari-hari sekolah guys. Malam aku tidak sekolah, aku sekolah pagi-pagi. Aku sekolah pagi-pagi guys. See you right, I come on guys.
but I can't help it, I want you. Can't stop them the other way. Lagu apa ya? Lagu apa ya? Ini lagu Cevio. Oh no. Capek sih, enggak sih. Right now, no. Yesterday, yes, usually. But today, no. Karena hari ini gak ada kegiatan yang banyak kegiatan gitu. Ya, kan, no internet connection pun. Sabar ya guys, tiba-tiba no internet connection. Tapi kok aku bisa ngeliat komen kalian ya? Ya aku lapar sih, jujurly. Aku belum mamam. Mau mamam apa ya? Mamam apa enaknya? Menurut kalian mamam apa enaknya? Gak ada kegiatan sih, today ada video call and showroom only. Aku hari Rabu dan Kamis tuh akan ada makrab guys. Tapi aku bingung aku showroomnya gimana guys. Apa aku gak ikut makrab ya? Ya tiba-tiba sinyalnya. Sinyal di laptop aku aja nge-lag. Maaf ya guys, tolong dimaklumi. This morning when I woke, said I know something now, know something now, I did it before. And all I've seen since 18 hours ago, screen eyes and freckles and your smile in the back of my mind making me feel bad. I just wanna know, you better know, you better know, you better know. Nge-lag, maaf ya. Dimana? Di rumah. Aku lagi di rumah, guys. Kan baru ngomongin makrab. Padahal aku udah ngomong jauh banget. I see you. Stomach's butterflies. Beautiful kind. Picking up the last time. Take it fly. Making me feel. I just wanna know you better know. Kan makrabnya nginep guys, Zirly. I just wanna know you better know. You better know. You better know. I just wanna know. SR gak boleh skip, tidak boleh skip. Everyday wajib SR. Zee bangun temu Kristi belum? Pasti Kristi kangen aku. Aku tahu banget Kristi kangen aku.
Iya, delay. Emang delay. Z, iya, jangan skip makan, oke. Abis ini aku makan sih, aku selesai showroom. Selesai showroom saya akan makan. Kok bisa, tunggu bentar ya guys. Ini dia. Oke. Aku kan sih paling hari-hari nge-like. Tolong jangan salahkan saya, salahkan bapak saya. Wifi-nya kenapa nge-lag? Sendem makan sih, jangan deh. Nanti aja selesai showroom aku baru makan. Sekarang boleh gak lagu kesukaan aku? Itu lagu EXO. Aku suka banget. Semua lagunya sangat bagus. Lagu apa ya? Pengen lagu apa ya? Pengen sini. Soalnya di era ini Soho ganteng banget. Why you so ganteng, bro? Don't be like that lah. Jangan ganteng-ganteng. Ngeribetin perasaan saya saja kamu. Aku tuh kalau denger lagu ini suka nangis tau guys, lucu banget deh. Maksudnya saking aku sukanya. Paper cuts, iya sumpah. You are my friend bro. Kamu suka paper cuts, me too. Suho, suho, suho. Ada guys, oh my god. Lihat deh jidatku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bias aku Suho. Guys, guys, hati guys. Ini kalian harus lihat wajah orang yang aku suka banget. Orang yang aku suka adalah ini. Tuh. Oh ya ampun. Semua aku sering banget nge-stream lagu ini. Judul lagunya Universe.
Lucky, semua lagu EXO aku suka pokoknya. EXO, Lucky. Selain EXO suka apalagi sih? Sebenarnya aku benar-benar stan banget tuh EXO. Maksudnya EXO tuh aku suka semua lagunya tanpa terkecuali, suka semua membernya tanpa terkecuali, suka apapun yang mereka lakukan tanpa terkecuali. Kalau misalkan aku suka Jake and Hypen, cuman ya sekedar suka aja. Aku bukan yang stan and Hypen, and Jin and Hypen banget stan. Hari ini Jake ulang tahun by the way, happy birthday Jake. Semua aku suka, tapi kalau yang suka banget sama EXO tuh suka-suka, suka semua aku pun. Nih, EXO Paper Cuts, lagunya enak. Paper Cuts. Ya ampun, hari-hari. Nih. Eh, gak boleh, kita GoPlay. Bener-bener ya iklannya. Tidak ada halaknya. Badak ya, iya ini badak. Kok rambut kamu jabrik sih, Nak? Tina. Ini bus kenalnya ya. Rambut singanya biar kayak opa-opa Korea. Belah dua gitu masih. Maksudnya mulet gitu rambutnya. Percantok ya rambutnya, boleh gak sih? Rambutnya gak nurut guys. Ya ngeblur, soalnya aku nge-lag guys, makanya ngeblur. Paper cuts in my head. Paper. This is buku from fans. Aku sangat suka buku ini, tapi aku enggak mau tulis-tulis di sini karena sayang. Soalnya every page is really really cute. Look at this. Tuh kayak, oh my god, isn't it cute? Tuh. Cek, selain ada notes, kertas notes, ada juga kertas yang bisa kayak ini ya. Ini kan yang kayak dots. Selain dots, ada juga kertas yang ini. Tuh kayak buat kotak-kotak buat matematika gitu. Ini juga saya sangat suka. Oh, ini juga kesukaan saya. First no. First no. Iklan apa? Iklan mulu hari-hari iklan. Ada apa sih dengan iklan?
Kenapa harus iklan? Aziza Sadil. Ini saya suka. Kaget saya, maafkan. Gemes. Saya suka rambut saya yang seperti ini. Bolehkah saya teater rambutnya seberantakan ini? Boleh. Tapi kalau JKT rambutnya harus di hairspray kalau teater. Terus kayak harus dirambutin. Dicatokin. Lagunya kayak di mall-mall. Hah? Di mall kah? Masa sih di mall? Tidak, aku tidak mau potong rambut. Aku mau panjangin supaya rambutnya bisa kayak keren gitu. Dongo belum. Mau dongo kah? Nih dongo. Dongo. Iklan garing. Ya ampun. Gak tau semua, maaf ya. Abis ini lagu apa ya? I can't believe you're 11 young. 11 years younger than you. Okay. Jadi kamu umur 28. Ururong. Enggak mau ururong. Lagu Indonesia apa? Lagu Inggris. Apa lagu Inggris? Saya suka lagu Do Jacket. Maaf ya Suho, aku ganti lagu dulu. Kasian warga showroom saya tidak tahu lagu kalian. Masa kalian gak tahu sih lagu lagu-lagunya kebahagiaan saya. Canda guys. It's okay, don't worry. Jangan deh. Lagu apa ya? Yang apa deh? Yeah.
Selamat malam. Ba. Come find me, your eyes tell me, girl, come find me. But that feeling both us fighting, could he try? Most likely, trying to see if we could handle this ass, but it gave us as a panic attack. Sorry if I can't even pull you right, you're thinking I'm a telekinetic. Oh wait, you're finding a magic poop, see like a delicacy. I'm a friend of a friend. Oh yeah. Udah 30 menit kah? Jadi ingusnya. Ya aku mau mamam. Aku lapar. Kalian pasti masih mau nonton aku showroom kan? Ya ampun. Ini kalian pengen nonton aku, tapi kalian suruh aku makan. Paling waktu kalian, Zee, semoga kamu pilih gak makan dari showroom. Lihat deh muka aku, ini kayak ada beruntus nih, tung. Lalu, bawah mata aku. Ih, kok mata aku kayak merah gitu ya? Rambut aku udah lumayan panjang guys tuh. Lihat deh. Kom se mari ka han chi be iso. Appa kom, umma kom, egi kom. Appa kom, tung tung he. Kom, nayin he, egi kom. Aduh leher aku. Cosplay jadi popo. Ini aku jadi popo. Gak boleh, nanti masuk TikTok. Saya tidak mau nanti masuk TikTok. Zee suka jadi anak kecil atau orang dewasa? Jadi anak remaja. Remaja? Saya lapar, tolong beri saya makan. Saya mau makan, saya minta makan, please. Sudah, saya makan. Saya baca podium dulu. Saya lapar sekali, Zuzuli. Saya lapar. Ke Akbar Almaf. Gak VC dulu. Emot. Kak Utsu, dah bobo. Iya, Kak Utsu, nope. Kak Seven Blue pengen jadi adiknya Zizi. Yah.
jangan deh, saya adiknya udah ada dua. Kak Mail, saya Azib banget, thank you. Kak Jopa, Kak Ferry, kembarannya Suho. Serius? Kak Erden, Gerha, makasih kerja kerasnya sih. Kerja alim berbagai kuda. Halo, halo, ada Kak Rido. Noob banget. Kak RHN, keren Oshinya Popo. Iya Kak RHN, Kak RHN kamu keren banget Oshinya Popo. Saya juga Oshinya Popo. Kak Andri Awan, Kak Yan, Kak Kuku Bima Binturong, Kak Hanif Noob. Ya hampir 100 jelas kan. Kak Suho, Kak Hasbi LH, Kak Destin, Kak Megaman, rindunya terobati. Kak Mau Cilok, Kak Aukri, Kak Wahyu Azizi, Kak Mik sayang Azizi, Kak Daf, Kak Kevin calon imamku. Ndak mau. Kak Radit Kui, Kak Azazel, Kak Bibi Rachel, Kak Rifan, Kak Sergi Stacy, Kak Faisal Art, Kak TB. Lapar. Kak Pogoru, Kak RHM, Kak Syafa keren, Aziz Gemoy. No. Kak Devin, Kak Bender Gold, Kak Rido, Kak Tanozi, Kak Agnes ternak kecoa. Kak Ray gak di atap karena hujan. Hujan kah? Serem banget. Gak jadi. Kak Dindanat, Kak Fahmi Jabar, Kak Habil, Kak Kaizen, Kak Ipin, Kak Donat, Kak John PTM, Kak Hibikun, noob banget, Kak Bi, Kak Frias, Kak Josia, Kak Majuan, Kak Lie, Kak Bodex, maaf ya Kak Habil. Kok ini berubah-berubah sih? Tolong dong. Ini kurang lagi kah? Kak. Terus saya sampai mana? Oh, dari Kak Frias, Kak Majuan, Kak Li, Kak Izam Mahen, Kak Liboim, maaf ya yang tadi, gak mau. Kak Amel, Kak Ijual, Kak Andi Febiadi, Kak Skywi, Kak dunia ini milik kita berdua. Tidak mau. Kak Aliyah, Kak Masan, Kak Refak, noob banget, Oshinya Aziz keren. Kak Alpin, Kak Sevina, Kak Sylvia, ya kan nge-lag pun hari-hari. Kenapa saya nge-lag? Oh ya enggak tahu. Aduh, bercanda. Jangan kebiasaan. Kak, tadi sampai mana ya? Kak Sevina, Kak Sylvia Capricorn, Kak Raka Set Boy, Kak Geleng, Kak Homura, Kak Vina, Kak Fakri, Kak Marsyanda, Kak Fajar, Kak Indah, Kak Dan, Kak Tim Venifikui, Kak Nisa besok ulta HBD, Kak Zanuka, Kak Prang, thank you, Kak Edo, Kak Ferry, Kak Jessica, Kak Arkan, Kak Al, Kak Irul, Kak Marsha, Kak Winda Basudara, Kak Bang Yo, Kak belum dapat PM sih. Iya guys, PM aku lagi error. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya kirim setiap hari PM. Mana mungkin saya tidak kirim PM? Tapi emang lagi error. Kak Asrul Rumaul, Kak Bayu, Kak Nai, Kak Donfit, Kak Astia Luxvi, Kak Zen. Ih, siapa yang mau dan showroom? Bukan saya. Saya. Nge-lag. Azizi. Nge-lag. Ya, nge-lag guys.
Bocil ngelek menyerang. Ya ampun. Ngelek kah? Maaf banget, ngelek ya? Aku ngelek banget. Tolong suaranya bisa dipakai kalau lagi Zoom meeting sekolah. Like banget. Miss. Aduh. Screenshot, screenshot, cekrek, cekrek, cekrek. Kenapa screenshot, screenshot? Kenapa? Kenapa screenshot? Ya entek. Ih, saya tembem sekali. Harusnya muka saya seperti ini. Kok saya lepas? Kayak ikan. Saya sudah mau udahan. Dadah, dadah. Dadah. Aduh. Popo, gak mau muka popo. Kalau showroom radio, aku mau muka popo. Kalau gak showroom radio, saya gak mau muka popo. Aku lah, tunggu ya. Sebentar ya guys ya. Kalian mau gak tunggu sebentar? Satu jam. Aduh, kaki aku pegal. Ditekuk terus. Tunggu ya. Tas saya mana ya? Hah? Pasang di sini kemarin. Atau pindah ya? Ya, kok hilang? Oh, ini dia. Tunggu ya. Tunggu ya. Cie, nyariin ya? Maaf ya, Zizinya gak boleh main sama mamanya. Apa? Pulang, pulang, pulang. Saya aduin bapaknya ya. Ya, gak ada, Ding. Pulang, pulang, pulang. Azizinya gak ada. Dicariin bapak. Dimarahin bapaknya. Kemarin main sore-sore maghrib belum pulang. Apa? Oh iya. Ya boleh. Iya boleh, iya boleh kakak. Flash sale-nya kak. Ini kak, kakak beli dengan promo kodenya Zikren, nanti kakak dapat potongan harga sebesar Rp30.000 ya kak ya. Ya kak, boleh banget kak. Ini juga ya kak ya, harganya diskon ya kak, dari 1 juta menjadi 5 juta ya kak. Boleh banget ya kak. Pembayarannya gampang banget, kakak bisa bayar lewat GoPay, OVO, Dana, ShopeePay. Semua kakak bisa bayar ya kak. Lewat transfer mBanking juga bisa ya kak ya. Ya kak. Udahan Azizi, kamu... Udahlah, Azizi, kamu jangan mempermalukan diri kamu sendiri. Kamu orang keren, kamu gak boleh...